Hadis yang ke-59, Wan Utsman radhiyallahu anhu qal, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shallal isya fil jamaah fa ka'annama qama nisful lail, wa man shalla subha fil jamaah fa ka'annama shallal lail kullahu. Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa solat isyak berjamaah, maka seakan-akan ia solat tahajud setengah malam. Barang siapa solat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia solat tahajud satu malam penuh. Ini solat isyak pula. Isyak dengan subuh berjamaah. Jadi siapa yang solat isyak berjamaah, macam solat tahajud dah separuh dah. Solat subuh pula separuh lagi. Seolah-olahnya. Jadi maknanya, kelebihan berjamaah pada isyak dan juga subuh. So dua benda solat ni kita usahlah untuk berjamaah. Jadi macam kita menghidupkan malam. Berjamaah bagus yang ada syiar. Okey, macam mana status solat berjamaah? Yang terbaik yang ada syiar. Syiar ni benda nampak. Kita panggil syiar. Syiar ni benda nampak, benda yang nampak. Mana syiar Islam pada solat masjid ataupun surau? Itu syiar, benda nampak. Maknanya terbagus yang ada syiar. Sehingga kan kalau masjid ataupun surau tidak didirikan solat berjemaah, tak ada syiar, maka berdosa orang sekeliling tu. Dia kena datang hidupkan untuk sembahyang berjemaah yang ada syiar. Kemudian kalaulah anda kata syiar dah hidup, masjid dah hidup, sana dah hidup, alhamdulillah, maka kita nak sembahyang dengan keluarga, bolehlah. So maksudnya, kalau nak sembahyang rumah, sembahyang rumah tapi berjemaah. Berjemaah tu. Jangan sembahyang sendiri-sendiri. Satu rugi 27 tu. Satu lagi rugi kita tu sebab berjemaah tu malaikat kan ada sama-sama. Sama-sama mendoakan kita. Jadi rumah tu berkat, ada keberkatan. Dalam hadis yang lain yang disebut, jangan jadikan rumah kamu tu seperti kuburan. Kubur ni kan sunyi. Sunyi. Kan? Jadi hidupkan rumah tu dengan ibadah. Dengan solat, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lain.